Gempa bermagnitudo 7,0 ini terjadi dengan pusat gempa berada di laut 373 km barat laut Tahuna di Kepulauan Sangihe. Gempa ini mengguncang di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dan dikutip dari laman resmi BMKG. Gempa ini terjadi pukul 9.13 waktu Indonesia Barat hari ini, Kamis tanggal 11 bulan 7 2024, dengan koordinat pusat gempa berada di 6,14 lintang utara dan 123,28 bujur timur, berada di 373 km barat laut Tahuna dengan kedalaman 632 km. Dari informasi yang disampaikan oleh BMKG, gempa ini disampaikan tidak berpotensi tsunami. Namun pemirsa, dari terjadinya gempa bermagnitudo 7 ini, BMKG menyarankan agar masyarakat sekitar untuk hati-hati dan waspada karena bisa terjadi potensi gempa susulan. Gempa susulan ini bisa berpotensi terjadi dan disampaikan secara resmi oleh BMKG.